sebenarnya dalam progres Pak, bahwa sesuai dengan tujuan pemerintah mendukung ya program pemerintah industri 4.0, kita sebenarnya dari tahun lalu sudah menyiapkan platform-platform digitalisasi dalam proses di operasional kita. Internet of Things kita sedang pelajari, karena balik lagi bukan kecanggihan yang paling penting, tempat guna. Gitu ya. Dalam waktu dekat, supir-supir kami akan dilengkapi handphone, di mana order capture, jadi pengambilan order dari supir itu seperti di Grab atau di Gojek. Dari seperti itu, kemudian dia juga bisa harus update apakah proses delivery barang atau pengambilan barang itu sudah sampai di mana. Kan ada beberapa tahapan. Ya. Jadi sehingga kita sudah mulai terapkan dalam waktu dekat sekali. Karena sekarang sudah diuji coba, hanya penerapan ke semua armada kami akan bertahap. Karena kami beroperasional bukan hanya di Jakarta, kita beroperasional di seperti di mana kami kan ya, kami ada di Riau, kami ada di Sumatera Utara, kemudian kita juga ada di Kalimantan Selatan, kemudian ada yang di pojok itu adalah di perbatasan dengan Malaysia di Langkawi. Kalau armada sendiri Pak, ada berapa desa ini Pak? Kita armada sekitar 460 unit di seluruh Indonesia, truk besar kecil, dari trailer, kemudian CDD, tanki, CPO, liquid fuel, dump truck, segala itu tergantung di mana kami operasional dan kebutuhan customer kami. Jadi kapasitas Pak, ruangan buat penumpang yang terapel tadi ada 45.000 itu ya sekarang? Sekarang ya luasnya sudah kurang 45.000 sekarang ya. Di seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.